subscribe Berita Surakarta. Fotografer untuk bisa menempatkan diri karena acara akan segera dimulai. Mohon perhatian kepada teman-teman media untuk bisa menempatkan diri karena acara akan segera dimulai. Segera kami informasikan untuk teman-teman media yang tengah akan untuk bisa menempatkan diri karena sesaat lagi serangkaian acara hari ulang tahun ke-44 Dewan Kirajinan Nasional akan segera. Ada pawai, mobil hias, kemudian juga ada bincang dekranas. Kalian yang di esensial, siapa? Wow, hari ini datang lagi. Datang lagi. Ketua Harian Dekranas Kota Surakarta. Para pejabat pimpinan tinggi media dan terutama di lingkungan Kementerian 17 Mei, juga ada bincang dekranas tentu saja, ada rangkaian fashion show dan special performance. Malam hari ini dan tentunya. Kita sapa terlebih dahulu yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang dalam rangkaian acara Closing Ceremony Hari Ulang Tahun. Tentunya Saif, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita bersama menyimak sambutan dan laporan ketua Hari Ulang Tahun Dekranas yang ke-44. Sekaligus menutup seluruh rangkaian acara Dekranas dan juga Expo. Kami persilakan kepada beliau, Ibu Lumongga Agus Gumiwang. Disilakan. Kami sangat gembira dengan hasil pameran selama 4 hari ini dan berdasarkan data yang telah kami terima hingga saat ini didapat informasi jumlah pengunjung yang datang itu sudah lebih dari 13.000 orang dengan nilai transaksi yang mencapai sekitar 4,3 miliar. Luar biasa sekali. Dalam rangka memotivasi peserta pameran untuk mempersiapkan partisipasinya lebih baik lagi, maka telah diadakan lomba penataan stand terbaik. Untuk itu nantinya akan diumumkan dan jangan lupa, jangan kemana-mana, segera dinantikan karena akan ada berbagai macam hadiah untuk pemenang stand terbaik. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung acara ini. Kami berharap semangat dan komitmen kita semua akan terus berlanjut sehingga Dewan Kerajinan Nasional dapat terus berperan aktif dalam melestarikan dan memajukan waringsan bangsa kita.
berkenan untuk menutup acara ini, rangkaian acara ini, kami mohon kepada Ibu Tri Tito Karnavian untuk dapat menutup acara ini. Kami persilahkan Ibu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lumongga atas sambutannya. Luar biasa, ini kita juga sudah punya acara selama 4 hari, Monica luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Lumongga untuk kesediaannya. Kota Solo merasa tersanjung sekali. Dan selanjutnya, hadirin tamburan yang kami hormati, kita akan masuk ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu akan ditutup dulu acaranya. Monggo Ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya dengan ini menutup acara rangkaian acara hari ulang tahun ke-44 Dekranas dan juga Expo Pameran Produk Unggulan Dekranas dan Dekranasda yang mana telah berakhir hari ini, kegiatan puncak acara peringatan HUT Dekranas ke-44. Dengan ini saya menyatakan kegiatan hari ulang tahun ke-44 Dekranas dinyatakan resmi ditutup. Terima kasih. Bisa kita berikan aplaus yang paling meriah. Bapak Ibu hadirin tamunan sekalian, dengan ini resmi ditutup untuk rangkaian hari ulang tahun ke-44 Dewan Kerajinan Nasional. Wow. Provinsi Kalimantan Barat dan juara pertama, selamat kepada Dekranas Provinsi Sumatera Selatan. Luar biasa. Kembali lagi Sumatera Selatan. Kita akan bergeser sedikit, Monica bergeser sedikit, memberikan tempat space untuk para pemenang lanjut lagi. Kategori ketiga, stand terbaik kategori Dekranasda Kabupaten atau Kota se-Indonesia. Juara ketiga, kami ucapkan selamat kepada Dekranasda Kota Medan. Juara kedua, Dekranasda Kabupaten Manokwari. Dan juara pertama, selamat kepada Dekranasda Kota Surakarta. Paling kenceng ya, tuan rumah. Iya dong. Tuan rumah, tuan rumah. Untuk bisa hadir di atas panggung untuk pemenang yang sudah kami bacakan. Dan selanjutnya, Said, untuk kategori keempat, stand terbaik, terbaik, selamat kepada Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan. Lagi dan lagi. Tiga kali namanya kita. Baik, persiapannya bahasanya gak kali-kali ya Ibu ya. Wah, luar biasa, satu bulan sebelumnya. Baik, kami bersenang untuk bisa bergabung bersama kami untuk bisa menyerahkan hadiah untuk yang kami hormati kepada Ibu Lumongga Agus Gumiwang. Dan didampingi oleh Ibu Selvi Ananda untuk berkenan bisa menyerahkan hadiah kepada pemenang di atas panggung. Kami persilakan. Tentunya ada laptop, yeah. Oh, keren banget ya. Ada merek Zirex, satu buah dari PT Zirex Indo Mandiri Buana. Ini untuk kategori BUMN ya. Dan kalau pemenang itu juga akan mendapatkan laptop, tentu saja, Said. Iya, yeah. Ini kita akan lanjut langsung untuk saat ini kategori pertama diberikan hadiah untuk juara ketiga, kedua Dekranasda Provinsi se-Indonesia. Dimulai dari juara pertama terlebih dahulu. Dekranas untuk yang juara dari Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan, dilanjut juara kedua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, dan juara ketiga Dekranasda Provinsi Papua Barat ya Sai. Dan tentunya untuk pemenang juara pertama ya dari kategori dua ini akan mendapatkan hadiah ada laptop dari Evercross. Dari PT Evercross Teknologi Indonesia. Baik, silakan yang memberikan teman-teman media. Karena ini luar biasa ya, teman-teman mempersiapkan terbaik yang biasa. Silakan untuk bisa memberikan momen dengan berfoto bersama terlebih dahulu.
Silakan untuk hadiahnya. Baik. Hadiahnya ini apa nih? Tiga, selamat ya. Ada laptop Advan dari PT Bangga Teknologi Indonesia. Dan juga tentunya akan mendapatkan laptop ya. Untuk S1 prosesor i3 yang dipersembahkan oleh Ibu Lumongga. Waduh, Ibu Lumongga luar biasa adiknya, terima kasih. Lanjut lagi, untuk selanjutnya ini diberikan untuk tadi kategori yang ketiga, juara pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama di Kota Surakarta, yang kedua di Kranasda Kabupaten Manokwari, dan yang ketiga di Kranasda Kota. Bisa menyerahkan penghargaan tentunya untuk di Kranasda Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan Ibu Lumongga Agus Gumiwang. Sekali lagi bisa kita berikan aplaus yang paling meriah untuk juara umum dari Provinsi Sumatera Selatan. Baik, ini hadiahnya, boleh di-spill juga dong kamu nikah ini hadiahnya. Wow, hadiah untuk juara umum ya. Hadiahnya adalah laptop dengan spesifikasi i7 bareng SPC dari PT Supertone dan tablet Samsung. Bersama dari Ibu Lumongga Agus Gumiwang selaku ketua panitia dari hari ulang tahun ke-44 di Kranas. Ini sepertinya Monica perlu dekat dengan Ibu Lumongga biar dapat hadiah. Untuk mengarahkan dari hitungan 3, 2, 1. Bisa bergabung bersama kami untuk bisa mengabadikan momen berfoto bersama dengan tamu kehormatan yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Tentunya sekali lagi ya, hari yang keempat hingga hari yang terakhir ini ada sekali, banyak sekali rangkaian acara yang bisa kita saksikan. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, ada ngobrol santai, ada edukasi untuk teman-teman yang mungkin ingin memulai bisnis UMKM, betul sekali. Dan juga ada hiburannya dong tentunya. Iya, yang ditunggu-tunggu malam hari ini juga ya. Baik, silakan untuk bisa diberikan momen teman-teman. 3, 2, 1. Dalam hitungan 3, 2, 1. Tangan dikepal boleh Bapak Ibu, Ibu yang kepala-kepala mau isi. Tangan dikepal. Baik. Baik, dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, kami ucapkan terima kasih sudah memberikan momentum di kesempatan kali ini. Matur nuwun. Luar biasa Monica. Luar biasa. Luar biasa. Saya sampai speechless ya. Betul. Karena banyaknya antusias warga Kota Solo dan mungkin sekitarnya, dan bahkan dari provinsi lain yang ada di Indonesia yang hadir di sini, tumpah ruah di sini. Energinya luar biasa, positif, nyalur ke saya. Nyalur ke saya. Jadi kita juga yang tadinya udah mengucapkan terima kasih juga untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Acara malam hari ini mungkin komentarnya seperti apa? Baik, cukup baik, ramai. Perputaran uangnya juga luar biasa ya, terutama yang ada di but-but, keterlibatan warga, terus pawainya juga rame, bagus-bagus. Manfaatnya untuk Peta Solo sendiri apa, Mas? Hotelnya rame, UMKM-nya terlibat semua, senimannya terlibat, yang kecil-kecil kayak ojol, perias, kepake semua. Tanggapan Solo juara 3, Mas? Juara 3, Mas? Ya lumayan. Juara 1 lah. Sesok meneh yuk, sesok meneh. Depan S. Nanti-nanti ya. Subscribe Berita Surakarta.